Yo, balik lagi teman-teman. Selamat datang di Euro Truck Simulator lagi. Kali ini saya akan membawakan saya membawa bahan-bahan ini dari perusahaan Euro Auro. Entah itu apa, saya nggak tahu. Yang jelas ini perjalanannya dari Switzerland ya ke Jerman guys, dan tentunya mungkin memakan waktu agak lama, seharian. Dan ya inilah tampilan lux truk kita ini, kalau nggak salah DAF ya. Oke lah, kita langsung lanjut aja guys, let's go, kita jalan. Bentar guys, kita lihat-lihat dulu coy, buat thumbnail. Euro apa itu? Euro Aures. Coba kita sambil jalan guys. Pemandangan indah guys di Switzerland. Banyak sapi-sapi. Emang di negara ini tuh negara apa itu, kalau agraria kan persawahan ya, perkebunan. Kalau pertanian itu apa tuh guys namanya, pertanian apa itu, peternakan, apa masuknya ke agraria ya. Oke, kiri aman. Oke, kita jalan santai guys, sambil ngopi nggak ya. Cuacanya cerah guys ya, awan cerah, langit biru, anginnya guys, anginnya enak banget guys. Ya, kita di depan belok kanan. Lewat tol guys ya. Tikungannya curam guys, jadi kita jangan dulu cepat-cepat atau menaikkan kecepatan kendaraan. Sorry guys ya kalau baik.
Bukan belok kanan, guys. Tajam, ngeri banget, coy. Karena tadi kurang-kurang kecepatan. Karena ini setirnya agak sensitif guys ya, jadi kadang mos geser sedikit aja udah oleng guys, tapi nanti saya perbaiki lagi guys. Nyaman banget dipakainya. Belok depan, belok kanan, depan belok kanan. Eh, ada apa nih guys? Wih, ada pak polisi. Ngapain coy? Apa ada kecelakaan? Ya, Pak Polisi, saya lanjut terus karena ini harus tepat waktu. Hey, Mas, hati-hati, pinggir aja. Baik, Pak, siapa? Tuh, di belakang udah ngantri, coy. Ya, ayo, semuanya ikutin saya, ayo. Iya coy, kayaknya ada kecelakaan di depan. Apa ada perbaikan jalan? Oh iya, kecelakaan kayaknya. Apa tuh coy? Yang di bawah beras kah? Beras coy, kecelakaan coy. Wih, kebakaran men, sampai kosong kayak gitu. Oh, kecelakaan pak. Iya pak, kecelakaan pak. Iya, polisi apa? Polisi kecelakaan ya, sampai copot. Seenggaknya ada pengalaman cara berlangsung berlindung dari sekarang kalau kita inginkan coy, maka kita tidak kemana-mana harus berlaku depan itu. Jadi kita langsung lanjut aja guys, kembali oleh dan masih lurus coy. Oh shit man, oleng coy.
bentar coy. Biasa ambil thumbnail. Buset udah ngantri di belakang. Bentar pak, ya bentar pak, santai pak. Ambil waktu sebentar aja pak. Oke, posisi bagus. Oke, posisi dari depan kayaknya. Sip. Ya, ada. Oke. Kanan lagi coy. Ya kita belok bawah. Belok kanan.
Ini ngomong-ngomong isinya apa aja? Ya, aku lampu merah. Lampu jauh, coy. Kanan dikit. Oke. Ini enggak jadi malam-malam kayak gini. Let's go. Kayak gini aja ya, sepi coy. Kendaraan tuh paling beberapa doang. Jadi biji satu lewat, satu menit kemudian satu lewat merah, jangan lupa. Lumayan juga coy, 140 euro. Belok kanan coy, milih paling tengah coy ya, biar gampang aja parkir lah. Kita ambil jauh dulu ke kanan, terus belok kiri ya, terus luruskan. Belok kanan dikit, belok kiri dikit, kanan dikit, terus lurus, ya masuk, kiri dikit, kanan, kiri dikit, ya, kayaknya kurang lurus coy, kita perbaiki kan, biar lurus, kita perbaiki coy, biar enak. Lagi ya tutup ya, terus mundur, terus jadi kita harus ngepasin coy biar nggak ngalangin jalan, biar nggak makan jalan banyak. Terus kejauhan masih dikit. Oke, sip ya. Oke, thank you guys, segitu aja dari saya. Besok lagi, next time. Bye-bye.